得好冧啊！我都啱啱播落去啊，好。Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Isti. Jadi kali ini aku lagi masak ayam kecap ya teman-teman. Ini tuh ayam setengahnya yang kemarin aku masak. Ini aku bikin ayam kecap dan rebus sayur sawi atau choisam ya. Kesukaan nenek, wis ngene tok, wis marem wonge. Nah aku sendiri juga nanti ya makan ini aja udah wis nanti tak masih punya sambel ya di kulkas aku tuh kemarin lusa ya bikin sambel terasi. Nah ini udah matang teman-teman, jadi lumayan ini tuh jadi banyak loh, soalnya ini kemarin ayamnya yang gede ya, kemudian nanti mau dipotong-potong tapi aku lebih suka pakai gunting ya, jadi ini tuh gunting khusus makanan ya. Potong-potong gini dijadikan dua piring siang dan malam teman-teman. Nah jadi seperti ini. Wis jadi ayam satu utuh jadi dua hari makannya ya. Terus sayurnya ini pakai saus tiram. Halo teman-teman, aku jadi udah baru aja masak mau makan. Aku pakai ayam kecap sama sambal lagi. Terus masih punya kerupuk sebelah. Ditambah kuat. Sebenarnya aku tuh nggak begitu tawar ya taro pedes-pedes. Kenapa nggak nguyel? Enak loh. Mari makan. Aku tuh sebenarnya nggak begitu suka sayur ya, tapi kadang ini eman-eman, kalian nggak pangan sih cido. Cuci piring.
Nah, jadi siang agak sorean gitu ya, jam 3-an itu nenekku tuh minta suruh dibikinkan kolak karena ubi dari Indonesia kemarin itu masih ada, teman-teman. Jadi ini tak bikin kolak. Satu ini lumayan agak gede ya, jadi jadinya tuh banyak. Kalau dimakan aku sama nenek lumayan lah, cukup banget. Dan ini warnanya lebih ungu ya, ungunya tuh lebih dalam, lebih tua ya, ungu tua gitu loh. Beda yang kemarin kan agak-agak ungu gitu ya. Jadi hampir sama aja, cuman ini nggak tahu kok lebih ungu banget. Dan direbus tuh cepet banget empuk ya. Nah, kemudian ini aku kasih air sedikit ya, teman-teman. Aku nggak suka yang nyisa banyak gitu. Nah, direbus bentar udah lunak banget. Habis lunak aku kasih gula. Nah, kebetulan gula merah itu tinggal sedikit, jadi aku takut kurang manis, aku tambahin gula batu karena di kulkas ada gula batu ya. Nah, jadi ini udah lunak banget, aku kasih gula. Setelah itu baru kalau udah gulanya tercampur, ini tuh udah lunak banget, tau nggak? Nah, ini buat nenek karena nenek gak suka santan ya. Kalau aku suka dikasih santan gitu, jadi aku pisahin ya. Sampai biru ungu warnane telone. Oh iyo. Jilala. Oh, cise ka hoha agoko. Homo se ka. Oh iya. Puana sore. Iyo. Mẹ hậu sương phà hay à bộ yết chân đã hậu lắm à bố mồ tôi ăn măng bộ lọ hay à hậu phải sốt cả chân hay 5 phút sốt xài là chân cả cái hậu phải sốt cả bao gì đâu bố ngồi tôi chẳng động xin mau mesti kita iya ah. Agak panasan gak tuh yan tanya adem sih bobo ya mesti kita tong ah lehai mesti kita iya mesti kita tong ngoa yu tong sin seka ngoa mesti kita iya ah ayah sentai bahu kewana sih di tangan. Nah, aku kan ngenteni adem sih ya, mbak. Aku panas mengamuk di pangan. Padahal ini sih panas. Panas mengamuk aduh, kuangannya sih. Kita coba ini ya, guys. Soalnya ini tak kasih santan sedikit. Ben roto gurih. Lek mbak aku ini oke banyak di dong. Telonnya itu empuk banget dah. Jangan empuk, pukul antek blodong. Cuma 5 menit itu loh, wis empuk. Wis lunak 5 menit aja. Wih, nanti lo nempuk, lagi.
Nenek itu tuh lidahnya hampir sama kayak aku, suka manis, suka lunak. Jadi kalau sama anaknya itu nggak cocok, guys. Lebih cocokan sama aku. Kayak masak juga, masak sayur, apa masak daging, masak apa, goreng-gorengan itu sama aku tuh cocok semua. Kalau anaknya kan nggak begitu cocok. Jadi nenek itu lebih sebenarnya lebih suka tak tunggoni daripada ditunggoni anaknya. Cuman kadang yang ngono kae gengsi ngomong seneng karo aku iki. Wis lah biarin ya, guys. Iki lho sepuh anasu nung baku wis entai. Nah, untuk video aku hari ini cukup di sini dulu ya teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, komen di bawah sini, subscribe yang belum subscribe, dan nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan video-video aku yang terbaru. Bye-bye, see you di next video. Kuenak ya. Sumpah.